Halo, Mama Bay, hari ini lagi di Jawa Tengah, Purwodadi, Grobogan. Ini di tempat ibu mertua, ini di sawah. Kita mau memetik, ini nih sayur mayur. Ini jagung, kan kalau satu pohon itu ada dua jagungnya ya Bu ya. Ini yang anakannya, yang dibikin sayur. Namanya putren atau jagung muda, yang ini manfaatnya banyak banget. Ini Mama Bay metik mau dimasak, nanti dimasak apa aja bisa. Ini manfaatnya banyak banget. Ikutin Mama Bay ya, memetik jagung muda ya. Ini kakak Mama Bay, kakak Mama Bay langsung ini yang di Jakarta juga. Ini saya ajak ke tempat ibu mertua memanen jagung. Nah, ini jagung kan bukan yang asli nanti bakal jadi jagungnya, ini jadi anakannya ya Bu ya. Nih Mama Bay mau memasak yang ini nih. Ibu dari Jawa. Nih, ini jagung keputren ya Bu ya. Ini metik langsung dari kebun ibu mertua. Jadi sayur mayur yang Mama Bay masak selama di Jawa atau di Solo itu boleh metik di kebun semua. Ini fresh banget. Pasti ibu-ibu pengen banget masak masakan yang dari kebun langsung. Ini saya kumpulin nanti buat masak. Ini lagi di kebunnya. Satu aja ini. Sengsor. Ya, ini. Iki lekel. Iki ya, iki. 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 Sekali kita ya. Nah. Nih. Kan kita ada dua ya, Bu ya. Yang atas ini bakal buat jagung dimasak jagung bijinya. Kalau ini buat sayur mayurnya yang bawah. Karena kalau ini dipelihara isinya juga nggak bakal normal. Jadi satu pohon itu cuma nyisain satu bakal buat jagung yang udah ada isinya. Bukan padi itu. Jagung. Padi yang mana padi? Gak ada. Ibu-ibu, ini Mama B udah dapet satu kantong. Ini jagung muda atau keputren yang bakal nanti Mama Bay masak buat tambah capcay enak, ditumis dengan bakso enak, dipakein teri pun enak, dimasak apa aja yang penting ibu kreatif, pasti dimasak apa aja enak. Nanti ikutin Mama Bay sampai masaknya ya. Ajarin dulu. Halo teman-teman. Tata lagi membantu. Tante saya ke kebun. Metik ini sayuran, tunjukin dong. Mau nggak? Malah kayak ular. Mau nggak dimasakin kayak gini enak loh, pakai bakso. Ntar tau rasanya pasti pada ketagihan. Ketumanan apa ketagihan ya? Rasanya pasti pada ketagihan. Ini lihatnya. Kemas no. Kemas Bayu no. Ibu, ini Mama Bay sudah nyampe rumah. Ini mau mengupas jagung mudanya. Ini caranya begini ya, Bu ya. Nih, Mama Bay cara ngupas jagungnya. Kita potong separuh kulit. Kita puter, tarik. Nih, jadinya begini. Mungkin kalau yang nggak biasa melakukannya pasti bingung banget caranya gimana. Ini Mama Bay, namanya juga kita orang kampung, jadi
udah kerjaannya begini. Nih kita puter-puter, lalu kita tarik, set. Nih kita tarik ini, bulunya kita pegang. Udah, seret. Nih, gampang banget ya Bu ya. Nih, kalau ternyata gampang, nempel terus. Nah, kalau yang nggak bisa pasti bakal bulunya berantakan. Nah, diputer, tarik, nih, terus kita tekan ujungnya, kan udah kelihatan ya Bu ya, tuh pasti bersih, nih. Sebenarnya ini juga manfaatnya banyak banget loh ya Bu ya. Ini direbus, lalu disaring. Air rebusan dari puten atau bulu jagung ini manfaatnya banyak banget. Kalau pengen tahu informasinya atau tahu apa manfaatnya, buka aja di Google, tanya aja sama Mbak Google ya. Oke, pasti ibu-ibu tahu manfaatnya apa ini. Pasti ntar bakal melakukan apa yang Mama Bay ajarkan. Lah kok bucel keduran janggele seret. Tarik, untir, set pelan-pelan. Seret. Entar kalau kalau ujungnya udah kelihatan diturunin. Ah, patah. Karena Mama Bayu udah pakarnya ya, namanya orang anak petani, udah pakarnya. Emang.